kita langsung ke menu setting. Lalu teman-teman bisa lihat di sini language and formatting. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Semesta Blog. Kali ini saya akan berikan tips dan trik bagaimana caranya untuk memunculkan tab earning di Blogger teman-teman. Nah, kalau teman-teman buka di Blogger di dashboard seperti ini, teman-teman tentu bisa lihat di sebelah kiri ini ada beberapa tab atau beberapa menu yang digunakan untuk mengelola blog itu sendiri. Nah, biasanya bagi yang sudah mendaftar AdSense akan muncul tab earning di sini. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita menjadi blogger baru, tentu tab earning belum muncul di sini teman-teman, atau juga tab penghasilan ya teman-teman, bahasa Indonesianya. Jadi tab penghasilan belum muncul di sini. Nah teman-teman bisa lihat di sini blog saya ini sudah ada dari tahun 2018, tetapi tab earningnya atau tab penghasilannya belum juga muncul. Nah teman-teman, kita bisa munculkan tab penghasilan tersebut dengan sedikit trik yang akan saya bagikan hari ini. Jadi teman-teman, dari situ nantinya teman-teman bisa daftar langsung ke AdSense. Oke? Nah teman-teman, untuk memunculkan tab penghasilan atau earning kita, teman-teman bisa mengubah bahasa dari tampilan blog kita. Caranya bagaimana? Kita langsung ke menu setting. Lalu teman-teman bisa lihat di sini language and formatting. Lalu teman-teman ganti aja bahasa Indonesia ini dengan bahasa Inggris. English United States ya teman-teman. Ganti aja ke English, lalu save setting. Nah teman-teman, ini udah tersave. Lalu teman-teman kembali aja ke post, lalu refresh tampilan. Nah teman-teman bisa lihat di sini ada tab penghasilan atau earning teman-teman. Jadi dengan sedikit trik ganti bahasa, teman-teman akan muncul tab earning atau penghasilan seperti ini. Nah coba kita klik. Nah teman-teman, di sini kita disuruh daftar AdSense ya teman-teman. Nah kita bisa langsung daftar di sini, sign up for AdSense. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini.